belum cuy? Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja, ntar mati. Oke bro, di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Bro Ricardo. Asik coy. Nah coy, jadi di video kali ini saya bakalan sedikit nge-review karena motor ini udah bener-bener banyak banget yang diubah coy. Tapi nggak kelihatan diubah berarti ya. Nah jadi motor ini tuh pas pertama beli nggak kayak gini coy. Nah jadi pertama belinya kayak gini. Nah, dan sekarang ini saya udah habis sampai kalau nggak salah sih 5-7 jutaan cuy untuk motor seperti ini sekarang gitu. Nah, jadi saya mau nge-review sedikit motor ini. Jadi motor ini tuh dibasikin sama motor Ninja kayak gitu cuy, Ninja RR tahun 2000 berapa gitu cuy ini tuh. Nah, jadi untuk rangkanya, ini rangkanya tuh sebenarnya rangka KTM cuy gitu, tapi replika bukan yang originalnya gitu cuy. Nah terus ini si apa namanya, si cover juga sama. Ini tuh rangka apa, cover KTM tahun 2016an gitu cuy. Jadi sebenarnya sekarang juga masih ada keluar yang 2022-nya, cuman karena bawaannya udah ganteng sih cuy, kalau segini sih kalau menurut saya ini udah ganteng banget. Tinggal satu PR itu tinggal USD depan doang. Saya sih pengen ganti itu cuy, tapi ya nanti kalau ada rezekinya lah. Nah terus apa aja yang saya ganti di sini sampai apa namanya habis lumayan jutaan juga cuy. Yang pertama di velg. Nah jadi untuk velg depan belakang ini ganti baru cuy. Depan belakang itu untuk tromolnya aja 1,5 juta. Trombolnya ini tuh emang bahannya itu dural apa-apa ya cuy. Pokoknya bagus cuy bahannya. Nah jadi lumayan mahal juga karena kemarin itu sempet rontok kayak gitu cuy, pakai originalnya KLX. Nah kalau ini bahannya emang bagus cuy gitu. Nah dan harganya juga lumayan bagus gitu cuy. Nah untuk ringsetnya ini pakai Konpe dan ini lumayan mahal juga, 900.000 cuy untuk dua ring depan sama belakang gitu cuy. Itu saya ganti baru, cuman kalau ban ini bawaannya juga untuk yang belakang, kalau yang depan ini dari KLX dipindahin ke sini gitu cuy. Nah terus ini ban juga sebenarnya lumayan juga harganya cuy. Untuk ban 1.100.000 itu satu pasang. Terus gear set ini beli saya 700.000 untuk satu set depan belakang kayak gini. Itu gila lumayan juga cuy. Nah itu aja udah habis 3 jutaan cuy untuk ban, velg sama gear set gitu cuy. Itu udah 3 jutaan. Belum ini si piringan juga baru cuy. Ini depan belakang itu 300.000-an. Nah terus apalagi ya, yang kemarin saya ganti tuh di sini nih. Nah ini juga 300.000 pakai. Oh iya, CNC namanya cuy. Nah jadi ini CNC 300.000-an. Terus ini juga sebenarnya kan ini Ninja nih. Nah ini ganti pakai Hinson gitu cuy. Lebih ke modif-modifan kayak gitulah. Ini sebenarnya ada warna biru dan yang lainnya juga gitu. Ada faktori-faktori gitu apalah namanya cuy. Nah tapi karena berhubung si velg saya warna orange, ini oranye, makanya ya udah ininya oranye juga cuy. Gitu. Nah, kalau ini ngikutnya ke sini. Ini sih perpaduan warna kalau menurut saya lumayan bagus juga cuy. Cuman ini bakalan saya ganti si decalnya cuy. Nah, karena udah melepet-melepet gini cuy.
Dan sekarang saya lagi lagi pesenin si dekalnya karena ini udah jelek banget cuy. Nah cuman emang si USD mahal banget cuy, 8 juta, 6 juta itu aduh mahal banget gitu kan cuy. Nah kalau misalkan kalian ada yang mau tuker tambah boleh lah. Ini AS43 emang lumayan mahal juga cuy, yang kayak gini tuh sekarang ada yang jual 6 juta, ada yang 5 juta setengah. Nah kalau misalkan mau tuker tambah, sok komen aja lah di sini cuy kalau mau tuker tambah ya. Nah terus stang juga saya ganti cuy. Kalau kemarin, kalau kalian lihat di video yang kemarin tuh, ini tinggi banget. Nah kalau ini udah ganti pakai pro taper yang semi low gitu cuy, nggak terlalu low, nggak terlalu tinggi juga. Jadi pas lah untuk dipakainya gitu cuy. Nah untuk selang radiator ini pakai Samco Sport itu 100 ribuan kalau nggak salah. Terus apalagi ya, ini nggak banyak juga sih yang dirubah di motor ini cuy. Nah terus jok ini saya ganti juga satu paket busa sama si ininya nih, kalau nggak salah 200 ribu kemarin. Nah terus bikin plat, jadi ini diganti sama plat, itu lumayan juga cuy, itu habis 200 lebihan lah untuk bikin platnya. Tapi emang jadi mepet banget, enak banget dilihatnya cuy gitu. Nah, cuman ini mau dipapas lagi sedikit karena di sini ada menyenulnya gitu cuy, kurang enak lah dilihatnya. Nah terus knalpot juga lumayan cuy, untuk no review mi kayak gini ini harganya 600 sampai 700 ribuan. Terus untuk dari 88 tek ini tuh knalpotnya kisaran harga 16an cuy. Nah jadi ini udah lumayan habis sampai 6 juta 7 juta cuy kemarin. Tapi emang worth it banget sih. Ini ada beberapa yang dirubah juga, kayak unit tracknya kemarin dirubah. Terus radiator ini ada yang dirubah-rubah juga. Terus ini nih nambahin penutup radiator, ini murah sih cuman 75 ribuan doang. Terus nambahin kipas-kipas ini juga cuy, kipas 300 ribuan cuy. Jadi ini lumayan juga untuk luarannya yang kelihatan kayak gitu cuy. Nah terus karena berhubung kalau original Ninja itu ke sana cuy, ke kanan, nah makanya saya beli lagi ini nih, pokoknya biar si karbunya ke kiri kayak gitu cuy, biar nggak kena ke shockbreaker yang ini nih. Nah jadi solusinya kalau misalkan kalian juga punya nih, nah ini shockbreaker ini tuh pasti kena si knalpot si karbu. Nah makanya dibelokin ke kiri, nah kayak gini. Nah ini saya karbu PWK Sudco dan ini harganya lumayan fantastis juga karena ini Sudco-nya original cuy. Ini harganya sekarang udah 3 jutaan untuk karbu Sudco original, dan ini ukurannya ukuran 28. Nah untuk kabel ini kabel Shaiton dari RS1 cuy. Nah dan sekarang ini motor udah tinggal pakai aja sih sebenarnya, nggak ada PR lagi. Oh ya, ini spontan juga pakai Domino. Nah kalau hand grip ini pakai PND. Nah terus kalau misalkan ini nih, ini ditukar sama yang KLX sih karena ini lebih cocok di sini, yang bekas ini cocoknya di KLX gitu cuy. Aduh, jadi apalagi ya, mungkin bakal sedikit dicobain ya cuy, keliling sini nih kita cobain ini enak apa enggak gitu kan cuy. Nah itu bocil pada tahu tuh. Nah jadi kita coba aja sedikit dan nanti kita cobain ini buat ngabuburit cuy. Belum pernah juga nih ngabuburit pakai motor kayak gini, tapi takut juga sih, takut ditilang cuy. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya cuman ngangetin doang itu kan. Kita sekarang cobain aja ini ke belakang situ ya cuy, ini enak apa kagak. Dan nanti kalau enak kita bawa buat ngabuburit. Kita ngabuburit pasti bakal jadi pandangan orang-orang cuy, pasti bakal ngeliatin, saya yakin itu. Oke okay? Nah cuy, untuk suaranya ini kayak gini. Ini lumayan enak sih. Oke bro, jadi sekarang kita cobain ya. Ini pakai helm juga, padahal cuman di sini doang.
karena kan saya juga kameranya. Nah ini cekur banget cuy. Kalau sektor mesin sebenarnya ini udah di apa namanya pakai pemadat cuy, di lem portingan doang. Jadi nggak di porting kayak gitu cuy. Karena kalau ke gunung itu sebenarnya nggak usah di porting juga nggak apa-apa gitu cuy. Nah nanti pokoknya kita ngabuburit, kita nyobain ke jalur 2. Nah eksperimen cuy, gimana sih orang-orang nengok ke saya cuy, be aja atau gimana gitu kan. Mantap banget suaranya cuy. Nah sekarang pokoknya kita cobain sedikit aja lah, kita cobain sedikit. Aduh lumayan berat juga naik motor ini tuh sebenarnya, kayak motor apa namanya, kayak bagong banget cuy. Nah kita cobain sedikit. Aduh ini motor enak banget ya asli. Nah, sebenarnya kemarin udah sempet dicobain ke ini cuy, sempet dicobain ke gunung, cuman kemarin saya nggak ngevlog gitu cuy. Nah jadi ini mah kita cobain di sini aja. Cobain dikit-dikit cuy. Aduh enak banget cuy, gila. Nah kemarin kan pakai KLX cuy, kalau pakai KLX tuh nggak berasa naik motor cuy. Mantap banget. Mantap banget. Ini mah kita coba di sini aja cuy. Gila mantap. Jadi ini belakang rumah saya ada jalan kayak gini cuy. Nah tapi ini emang minusnya ini nih, belum saya benerin cuy. Apa ya, aduh becek cuy. Yaudah balik lagi dah. Emang males banget sih kalau becek. Nah jadi ini kita coba nanti ke jalur 2 kayak gimana ya. Nah ini tuh suaranya enak banget cuy. Nah, mantap boy. Gila. Kayak yeyet belum cuy. Wuh, mantap. Wuh, mantap. Enak banget cuy asli ini. Settingan udah pas banget asli ini mah. Pokoknya nanti di part 2 nya kita cobain di ini cuy, ke jalur 2 kita ngegas. Kita cobain ke jalur 2 ini motor kayak gimana rasanya cuy. Ini mantep banget asli. Asli, gak apa-apa lah, saya gak punya YZ, yang penting punya si ini cuy. Ini motor enak banget, gila, gokil. Mantep, boy. Ah.
Oke cuy, jadi nanti kita part 2 nya ke jalur 2, oke? Ini segitu aja dulu, kita part 2 nya buat ngebuburit, oke?